Drama Korea terbaik Trans TV yang meraih rating tertinggi. Yoon Hee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong A, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol A adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Pastinya kalau buat ibu-ibu teman-teman yang nggak update tentang Instagramnya Alexandra, pasti pengen tahu apa kegiatannya sekarang, bagaimana sih cantik putrinya perkembangannya, yes. Gitu ya. Oke. Okay. Nah ini ada beberapa foto ya. Alexandra Gottardo, sang single parent dan hot mom, tetap penuh senyum bersama putri cantiknya. Ini fotonya nggak bisa yang lain, ini foto endorse loh. Iya. Enak banget foto ini. Oh my god. Lucu banget putri. Beautiful. Kamu. Siapa namanya? Carle Teana. Carle? Teana. Panggilannya siapa? Carle, 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 Carle. 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 Cantik. Ini lucu banget. Cantik banget. Coba kalau kawin sama Vicky nggak begitu. belum tentu. Belum tentu. Carle. Salam sayang dari Uncle Vicky. Asik. Nanti Uncle ajak Uncle nanti ke Malang kita jalan-jalan ya. Boleh yeah. Pendekatan gitu Vi, masuk dari anaknya dulu. Betul. Iya. Di Malang kan tuh kayak ada ini kan apa? Aduh kalau di Jakarta Ragunan kan. Oh, Ju, Ju. Ah, Ju. Ah iya Jatim Park, Jatim Park. Ya. Bawa dia ya. Tendang ke Ju sini itu kan. Kegiatan sama pandemi sama anak gimana? Ngapain aja, Mbak? Kebetulan aku sama ibu, jadi kan ibu aku tinggal di desa kan, di Malang tapi desanya. Jadi kita lebih di desa aja sih. Apa daerah apa Kepanjen? Iya, aku tahu. Iya, aku udah belajar. Enggak, di Kepanjen. Enggak. Lu pasti research. Iya. Lu pasti Google. Emang ada alamatnya di Malang sampai di sini? Enggak, lu pasti Google. Biar dia kalau ngomong, iya aku tahu ini, aku tahu. Iya, udah disiapin. Materi, iya. Dasar doer. Betul. Kalau orang mau ngebobol bang kan udah ada DNA-nya kan? Kayaknya nggak mendukung, okay. Kayaknya. Oke, Lex, tapi mohon maaf nih, sekarang apa namanya, anak di mana? Di Bali apa di Malang? Di Malang, di Malang. Oh, di Malang sama Mama berarti? Iya. Sama Mama. Dan sama kamu di Jakarta sekarang kegiatannya ngapain, sayang? Lagi persiapan film kan, karena tahun kemarin itu film banyak yang mundur. Yeah. Jadi lagi persiapan film aja. Eh, hey, ngomong-ngomong okay. Film, kemarin beberapa waktu lalu sempat dapat penghargaan apa dari HBO-nya? Dari HBO, ya. Apa? Footlore penghargaannya Best Movie. Asia something-something lah apa itu. Iya. Filmnya atau kalau? Filmnya, oh, filmnya. Akunya okay. Masuk nominasi tapi nggak menang. Keren. Nah, nggak apa-apa kamu nggak menang di situ. Tapi kamu udah pasti akan selalu menang di hati aku. Jujur ya, gue mau nanya. Musiknya boleh, ya Yopi. Yopi Latul. Mau nanya. Jujur Lex, walaupun Alexandra tadi bilang tidak dalam waktu dekat ingin mempunyai hubungan lagi sama belum laki-laki. Membuka hati. Pokoknya dia pengen take time aja, santai aja. Tapi kalau boleh nih, kan kata-kata itu adalah ucapan dan doa ya. Sebetulnya lu tuh mendambakan sosok suami, imam seperti apa sih? Seorang Alexandra Gottardo tuh nyari yang kayak apa sih? Yeah. Apakah this man has to be rich, harus kaya, harus apa? Apa sih yang lu cari, Lex? Karena setelah gagal akhirnya kan lebih selektif lagi kan? Iya. Yeah. Kayak gimana? Cari yang honest ya. Iya, jujur. Iya. Lex jangan bahasa Inggris, takutnya si Doar gak ngerti. Okay. Indonesia aja. Jujur. Tulus. Respectful itu apa ya berarti ya? Respectful. Menghormati. Menghargai. Ya. Udah, karena dari situ itu menurut aku as a pengalaman yang udah divorce, love itu baru ada setelah itu, okay. Gitu loh. Okay. Cinta ada setelah ada tiga itu. Iya. Tiga poin itu yang paling penting. Iya. Fisik. Fisik, mohon maaf, materi, itu nomor sekian. Oh iyalah, banget. Kalau fisik sama materi, mungkin teman kita aman ya. Tapi tiga ini gak ada di lu. Kan lima kan? Ini disebutin tiga, ini gak ada. Kalau fisik gak jadi dominan, materi gak yang kayak lu aman. Sebutin tiga hal tadi yang disebutin, apa yang gak ada di gua? Tapi fisik ada lah. Dia ganteng, fisik ada. Materi, insya Allah, program banyak. Menghargai, dia sangat menghargai. Okay. Ya kan? Yang kedua tadi apalagi kamu pengen, itu jujur. Jujuran. Jujur. Ya kadang-kadang dia jujur juga, tergantung momen dan situasi. Betul. Nama baik dia gak ada. Kalau nama baik
nggak ada, yang lain berantakan semua dong. Iya, kenapa ya. Nama baik nggak ada? Ya, justru dengan kehadiran Alexander Gottardo, nama baik dari kekurangan menjadi sebuah kelengkapan yang lebih baik nantinya. Iya, aja. Tepat banget sih. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak? Mumpung Alexander boleh maju, Seng. Kalau nggak ada Kalina, misalnya nggak ada Kalina. Nih anggap nggak ada Kalina nih, nggak ada tanggal 21 apalah segala macam. Tadi pas break, surat pengantar nikah udah diurus. Ceritanya lucu-lucuan. Yeah. Cerita lucu. Lagi ketemu. Tahuan apa nih? Ini main-main apa enggak sih? Lo ketemu Alexandra. Cepetan, lo ketemu Alexandra. Apa yang pengen lo ungkapkan? Misalnya kita lagi nongkrong nih ada cewek cantik. Lo deketin gimana? Ya Allah. Gue lagi joget ya. Gue lagi joget ya. Oh, dia lagi joget nih. Gue jadi Satpol PP. Berkeliaran yang nggak jelas perempuan apa laki. Musik dong, dukung yang romantis. Musik. Pak lagu Twilight bisa nggak? Twilight apa? Yang Twilight. Twilight. Ayo, silakan. Aku adalah serius. Inilah aku dengan segenap kekurangan aku. Aku memang tidak pernah tahu apa yang kamu tuju selalu ada untuk aku, Alex. Ketulusan dan cinta akan selalu saling beriringan. Aku akan selalu menatapmu dari belakang agar aku tahu apa kekurangan kamu. Jangan nanti. Jangan lihat aku kalau dari belakang. Dan di saat kamu menghadap ke depan, kamu bisa menghadap ke depan. Inilah sebuah masa depan dari apa yang telah Tuhan berikan dan harapkan untuk aku. Alex, memang ini terkesan bercanda, ini terkesan leluconan. Semua orang banyak menghujat aku tentang ini. Tapi jika dikasih satu hal kesempatan saja untuk aku bisa mengenalmu lebih jauh, mendekatimu lebih jauh. Kamu memang wanita yang sekali lagi tidak pernah ada untuk aku harapkan. Tapi satu hal, kamu adalah tujuan terakhir dalam hidup aku. Tidak ini ada sering siapa. Gue denger kayak gini nih. Sering nih. Serius, Fik. Serius. Iya. Lu gak ngerti. Maksudnya, lu Kalina gimana? Hari ini gue mau nemuin Pak Hasan. Pak Hasan itu petugas KUA. Lu mau ngomong apa, Fik? Ya, bisa gak pernikahan dipikirkan gitu loh. Gak, karena serius kehadiran dia ini membawa kesejukan kayaknya ya? Iya. Tunggu, ini baru sejuk. Vicky, mohon maaf. Kenapa sih? Kenapa, ini Fik? Ada laporan di Polsek Duren Sawit. Kita mau lihat ya, daripada nih orang kan gak jelas nih bener-bener. Kita pengen lihat Alex nih, lu mending tutup mata deh. Takutnya makin boya nih, Alex pengen ngedance. Tunggu deh. Aduh. Dia kemasukan mata merah. Kita pengen lihat pada visualnya gimana Alex dan Rekwet Tadro katanya jago banget ngedance. Alex, sini dia. Yang joget mah gue jadi kayak. Iya bareng-bareng. Oke, okay, yuk. Ayo, 3, okay. 2, come on, Lex. Go. Emang disuruh joget bareng. Apa sih, Bi? Bininya diteleponin sama bininya, cuma joget doang. Apa sih, Ron? Bini gue nelpon. Udah gak apa-apa bilang api, orang cuma joget doang. Cuma joget doang, kalau transferan aja nanya. Ini suami-suami takut istri ini. Jangan dong. Enggak apa-apa. Enak juga pakai ini. Izin dulu bentar ya. Minyak angin. Bukan. Oh, itu sakit. Ini mau brojol gimana sakit sih? Aduh, gila. Tapi Alex kayaknya masih malu-malu ya. Kayaknya kalau gua lihat nih Alex sebenarnya malu-malu bukan gara-gara enggak ingat sama gerakannya.
kebeli sama omongan Vicky tadi. Udah mulai tumbuh. Tapi nanti jangan malam. Jangan kan Alex ya. Inul aja udah mulai kemakan nih. Coba Inul. Ini siapa yang goyang sekarang? Aku sayang. Coba. Kalau dia bener banget ya. Lihat dong. Tapi kok aku satu hal yang aku suka juga dari dia. Jawab. Dia tuh suka, ya sebentar, aku tuh tahu kalau Alex itu suka ikan cupang. Oh gitu. Oh serius? Bener. Suka, kamu suka ikan cupang kan? Iya. Tuh. Pantes di sini banyak ikan cupang. Gimana? Oh, serius? Ini ada ikan cupang? Priara itu. Oh. Ini karena pandemi atau memang sebelumnya? Ini buat aku kan? Oh jadi bawa. Oh jadi Alex suka ikan cupang? Tapi cuma ikannya doang ya. Gue juga gak konsen jadinya. Mbak Inul, biar kita konsen goyang lagi dong Mbak Inul. Iya.